Cek 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 cek, oleh guys ya, kembali lagi di channel Mistake dan ya kita lanjut lagi dengan Internet Cave Simulator 2. Jadi ya sebenarnya ada satu bagian ya, satu bagian ruangan tempat yang belum keisi, masih kosong. Jadi saya akan memenuhi agar nggak kosong biar terlihat rapi guys ya. Ya, oke, salam chat. Oh ya, dan sorry banget kalau misalkan ada suara dari luar masuk ke mikrofon saya. Ya, ada renovasi dari tetangga juga. Jadi sorry banget. Oke, oh ya. Sorry banget kalau misalnya juga berikan di kamar berantakan ya, belum saya rapikan. Kebetulan saya juga bangun dari jam 9-an dan itu pun mata masih ya masih gitu, belum sadar sepenuhnya. Jadi saya biasanya itu tidur jam 1 guys karena biasa. enggak. Oke, dulu ya saya hampir lupa loh cara mainnya ini gimana juga. Sebenarnya ini udah tamat guys, tapi ada yang belum ditamatkan yaitu. Oke, sorry mbak, sorry, kepencet, aku mau pencet, ke klik kanan mouse, ya oh, keklik, sorry guys. Mbaknya sorry, lu hilang. Oke. Oh ya, mana ya yang mau saya tunjukkan? Ya, segini ini belum. Ya. Ini buat yang main VR, ya. Ya, itu main VR. Jadi saya pasang 2 biar enak, biar luas juga. Kebetulan ini juga luas, berarti pasang 2 aja, guys. Jadi biar enak gitu kan. Lihatnya biar dapat 2 double uang gitu. Dapat cuan juga, enak ini. Oke. Jadi ini untuk VR dan di tengah ini sih benarnya untuk gaming ya, khusus ya. Nanti kupasang satu lagi di sini. Terus di sini maunya aku anjir. Siapa itu? Ya di sini nanti saya akan kasih pertama nanti ada furniture atau saya kasih ini modelnya ini atau buat ruangan tersendiri ya. Ya, oke lah tanpa basa-basi karena kebetulan uang saya itu berapa ya, bentar-bentar button on kan dulu dan kemudian dan ini akan menjadi part terakhir karena udah tamat, untuk story udah tamat, tinggal melengkapi bagian-bagian yang kurang lengkap. Oke, ini saya tutup dulu biar gak ribet kan. Oh ya, aku juga dapat miner ya. Oh, bukan ini. Aku udah lupa ya. Salah guys. Bill. Oh, ini bayar ini ya, guys ya. Bayar apa? Bukan. Bocok mana tadi? Bayar si save. Oke. Udah. Masa berlakunya habis guys, kita harus perpanjang lagi. Oke, ini kalau kita sell all dapat berapa? 10.000 ya. Lumayan, coy. Oke lah. Jadi saya mau beli-beli dulu ya. Amal Zamazor. Belinya di Zamazor. Berarti kita butuh satu ini. Satu meja dex ya pasti sih, terus 3 apa sih HP ini namanya, komputer ya, 3 apa sih ini namanya. Aku lupa, bentar aku kok lupa ya. Monitor ya ampun.
Bikin ya kira bro 3 monitor sama satu mouse tuh oke satu oke pas ya pas oke kita perlu yang high accuracy tinggi high average udah kan ini masuk ya satu ya deck siap tentunya nggak bisa saya coba pakai yang lain nggak bisa guys jadi saya coba pakai ini ya nggak bisa harus pakai yang pro gamer table yang ini hijau ini karena luas tuh apa ya kak letter U itu ya, modelnya letter U ya itulah oke lah kita beli ini terus VR nggak perlu jadi mousepad tentunya kita perlu yang luas jangan yang waifu cok ini boleh terus lampu nanti aja cok lampu kita masih mikir mau saya taruh di mana maksudnya keyboard tentunya kita beli yang mahal yang ini ya berapa sih total aku takut wih iya dong saya juga kayak afiliator ini kaya saya profit terus share kita beli yang paling mahal juga tadi warnanya apa ya bener guys kita bedakan biar jangan sama semua kita kan konsepnya wait salah oh ya key aku udah lupa kontrolnya kita konsepnya berbeda-beda tapi tetap satu oke ini oh warna merah ya warna merah orange oke nanti kita belinya navy blue ya oke navy blue nah ini udah terus kita kurang apa sih oh ya komputer case sih agak ada komputer ini ya paling mak 1700 lah paling mahal kita beli oke kita cek 6.000 42.000 kan uangku iya 42.000 dari 6 kita mengeluarkan $6,898 berarti sisa berapa itu entahlah aku rada kurang cepet kalau hitung ini ya memang lagi karena itu ada komanya guys ada komanya ini koma gua hotel ini memang udah kayak Indomaret gak sih ada koma oke lah kita beli oh iya kita kok mau kasih apa ya furniture itu ya di depan itu ya atau ruangan khusus khusus 18 plus iya khusus ruangan 18 plus ya iya khusus 18 plus nanti masuk ya oke lah atau ruangan gamer lagi mana guys kita beli lagi atau gimana ya ini aja guys aku punya ide ya jadi ini kita beli yang agak ya murah lah PS di atas PS ada nggak ya nggak ada PS2 PS5 aduh kontrol masanya sulit banget cok banyak banget kontrol okay lah kita beli ini aja iya 18 plus ya buat yang umur 18 plus ke atas kita beli itu aja jadi mejanya gak usah bagus-bagus banget ya kita pakai meja biasa aja pakai meja ini biar terlihat keren terus mousepadnya kita beli yang ini nah oke mouse-nya oh iya kita belum beli mouse yang buat itu ya makanya kok kelupaan ya aku ya beli ini dua oke keyboardnya pakai yang murah aja karena buat ngetik aja sih nonton kan ya yang ini tentunya oke terus
itu komputer case-nya belum, udah ada belum? Oh, udah. Ya. Oke. Okay. Salah. Aku salah pencet terus ya. Oke. Okay. Oh iya iya, bentar. Aku. Nah. Oke. Okay. Sorry ya, lupa guys, untuk kontrolnya, maksudnya pencet-pencetannya aku udah agak lupa ya. Ya. Oh ya, ini belum beli 3, cok. Lupa saya. Iya. Eh, jangan diambil. Jangan diambil, Pak. Wih. Dia kok cuak. Alhasas. Kok Rene penyok ngono? Ojo diambil, Mbak, ojo diambil. Bukan ini. Kita ambil lah, aduh, kebanyakan, cok. Wait. Gamer S keyboard kita. Aduh, wait, kebanyakan ini. Iya, kurang mas ya. Ih, ada anjing di film. Oke lah. Wait. Ini gak ada. Oh, ada. Tapi ini kok gak ke-connect ya? Oke lah. Oh ya, mejanya. Atau kurang ke. Ini kurang ke sini gak sih? Tapi dia, gede banget ya. Gak bisa guys. Kalau kita taruh sini. Ya. Udah, aku taruh sini buat si gamer-gamer maksudnya untuk ruangan khusus gaming ya. Aduh. Oke. Nah. Nanti itu saya pindah ke sebelah nanti ya. Oke. Okay. Oke, saya drop dulu sebenarnya. Paling mahal sih, kok lupa ya? Ini kan yang paling mahal ya? Iya, lupa. Aduh, ayo jangan nyolong. Oke, taruh sini. Mana cok? Belum aku taruh. Oke, berarti bentarlah, kita rapikan dulu. Tembok belum, udah oke. Okay. Aduh, kalau udah muter. Pertama itu ambil ini, taruh di bawah sini. Kebalik. Oke. Okay. Tuh board udah. Udah takutnya kesandung ini, cok. Ya, sulit banget, Bung. Sulit banget, Bung. Ini, Bung.
ya udah udah nyolok lah sih, yang penting udah nyolok lah, yang penting ada, udah ada gambar centang udah lah. Wait 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 wait, mana? Ah fuck lah, ini yang paling ribet. Tadi udah bener dan tadi udah bener cok. Oke lah, oke. Biar i udah ada AC kan, bawa AC pas banget gak sih? Nah ini taruh sini, so ada please lah, please please bisa. Nah, keren, GG gaming gak guys? GG gaming gak guys? Kelan. Tinggal apa nih? Tinggal, oh ya, tinggal meja. Oh enggak, ininya belum pak. Mas ini belum. Aduh, sulit banget tuh. Nah, fuck lah, cuy. Ini di sini mousepadnya, Allah, Allah. Tapi, oke lah. Oke. Sulit banget, cuy. Gak bisa. Udah. Sini itu. Bentar ya, bentar ya. Tapi terus-terus keyboard berhasil dicolok, aneh gak sih? Nah, sebenarnya kan belum tercolok kok. Iya, ampun, sulit banget. Tinggal kursi, oke. Nah, lu kok ini yang murup? Nah, oke. Emang nggak bisa sebenarnya, tiga kok, tiga laptop ya? Entahlah, aku nggak tahu. Oke, ini sudah, itu sudah. Tahu gitu, benar-benar. Ini saya taruh ruangan di sini. Nah. Siapa tahu ada yang terbakar, guys. Nah. Udah tinggal ya, kita beli ini guys ya, kita beli wait, oh ini yang standar, ini yang standar. Oke lah, beli motor 2, beli motor 2. Oh, agak 1 2, terus apa lagi ya? Wih, sementara itu dulu guys, aku masih bingung. Wait. Aku masih barang yang di luar masih belum saya ambil-ambilin. Ya, kan. Gamer table, oke, belum. Kita ambil aja dulu. Ini apa? Gak bisa, cok. Ini apa? Aduh, lah, Mas. Jangan menghalang, Mas. Aduh, di.
Keyboard 2 ya benar. Oke. Okay. Wait, aduh. Oke, saya mencari gara-gara. Oke lah. Yang penting kita udah dapat monitor. Dapat monitor. Terus kurang apa lagi? Oh, saya masih mikir-mikir ini. Sulit banget ya. Oke lah. Wait. Waduh, itu itunya belum aku pasang ya. Apa? Ah fuck. Please, mana sih? Itu loh tadi ada, cok. Ah. Sulit deh. Nah, sini, masuk taruh sini. Belum. Bantuan. Kebalik ya. Itu kan udah nyolok. Terus, oh ya, mousepadnya, oh ya, mousepad belum. Gaming mouse, bukan gaming mouse. Keyboard maksudnya. Ya Allah, serba terbalik semua, cok. Iya, ini monitornya. Nah, sulit banget. Oh, bukan. Nah, ini, waduh. Oke. Kita buang. Lupa ada mus di sini ya. Duh. Kita kan ini untuk gaming kan, gaming wanja kan. Nah, ini nggak bisa diambil deh. What? Oh bisa. Enggak, kuira nggak bisa, cok. Nice. Ya udah, pokoknya udahlah ini udah, meskipun nggak nyolok udah. Mending udah terpasang lah. Nggak paham aku karena sistemnya. Oke. Ini untuk VR ya? Oh enggak, bukan kan ya, bukan. Nah, VR ada tuh ini kan, ada kayak gambar tombolnya tuh VR, untuk khusus VR gitu. Ya oke. Okay, benar. Kita kurang beli monitor. Bentar. Kita ambil dulu barang-barang. Ya, jangan nyolong. Ini nyolong. Oh, ada yang meletak di sana. Waduh, hancur ini. Oke lah. Kita kurang beli monitor 2. Karena nanti 2 pasang ya. Ya 2 pasang nanti saya beli monitor 2. Habis itu mouse sudah ada satu, udah mouse ada sih, ada enggak ya. Terus kok lupa ya mouse. Okay, belum mouse pakai ini. Mousepadnya kita beli yang wibu, khusus untuk wibu atau tontonan dewasa. Nah, I like it. Dan untuk dexnya kita beli lagi, berarti beli 2 ya. Monitor beli 1 lah. CPU maksudnya, komputer case, oke. Beli ini.
Chair di atas udah atau belum ya? Ya udahlah, kita beli yang dark. Oke, keyboard kita juga beli satu. Monitor udah kan ya. Total berapa sih? 8.000. Murah banget. 8.000 berapa dolar itu ya? Ya, kita masih belum narik ya. Anjir. 79. Oke lah, kita terima ya. 79 itu kecil banget, coy. Oke. Biar aku ada tugasnya, guys. Biar durasi videonya banyak. Lagian juga kita nunggu ini ya. Mouse, oh ya. Ini kita mousepad-nya enggak ada ya? Ya bener, mousepad-nya pakai mouse ini ya, pakai mouse itu ya. Kita taruh aja. Anjing. Sulit banget. Ah. Udah saya Oke, udah sampai itu barangnya. Sini enggak ada kan? Enggak ada, oke lah. Kita beli, kita borong ini. Oke. Kita borong semua ini, boy. Oke, beli dua pasang. Oke, mau satu. Oke. Ini enggak bisa, enggak tahu itu antara nge-stuck atau bentar, antara nge-stuck atau gimana, enggak tahu. Atau game-nya broken atau enggak tahu. Loh iya. Bentar. Oh, enggak bisa loh sebenarnya. Bisa diklik loh. Iya, bisa diklik ini kok enggak bisa loh. Enggak bisa ku apa-apain. Ngale, ayo ngale. Oke. Di sini udah full gaming ya, full gaming. Udah ada AC biar gak kepanasan mereka-mereka yang main di situ. Oke, aku kurang AC ya di sini ya. Iya, kurang AC, guys. Kemana nanti ini? Belum. Gak enak liatnya. Nah. Kurang. Kayak gini ya. Bentar. Nah. Sexy boy. Oke lah, kita ini ya, bentar, kita baik-baiki dulu, tadi perbaiki dulu. Iya. Nah. Kurang apa itu? Kurang, oh ya, mouse-nya. Mouse-nya emosus. Nah. Nah, cakep. Nah. What the fuck lah ya. Oke. Ini bener atau boleh? Bener ya. Gitu. Oke. Mana. Mousepad dulu. Nah. Oke. Nah. Sedih banget ya. Tinggal kursi. Nah, cakep. Oke, kita tinggal beli furniture untuk lukisan atau dinding dan juga AC ya. Bentar, kita aku beli AC dulu.
AC, AC, AC kita beli ya. Sama lampu, lampu ya perlu sih. Perlu juga ya. Ceiling lamp ya. Beli dua pas. Oke lah, kita beli lampu. Untuk painting, entahlah aku masih bingung untuk painting ya. Jadi AC, AC air conditioner, air conditioning kita beli paling. Oh, dan ini murah ya. Kita gak terima barang-barang murah ini ya. Kita gak terima barang-barang. Kita gak terima barang. Wih, kebeli dua. Nah, $2, $2,000. Wow, murah banget. Oke lah. Kita nunggu dan lang wait aku belum ya keluarnya ya aku lupa. Oke, tinggal ini doang ya, tinggal furniture abis itu pas banget. Polisi gak bisa kita tonjoki ya, gak bisa. Kalau gak salah untuk ngaktifin skillnya gimana ya? Oh ya, update skill maksudnya. Oke, ini apa? Miner. Hah, nggak perlu sebenarnya. Inunsimen, oh hammer, oh. Nah, wah gitu gimana ya? Coba, ah ini pas-pas orang habis latihan. Kita coba langsung. Oke. 4 orang ya tadi ya? Berapa tadi? Oke, hilang. Nggak paham lagi, kita udah kuat. Ini selling sini gimana sih? Taruh sini kan? Nah, iya selling taruh. Nah, cakep. Oh ya AC-nya kepanasan nanti ya, kasihan. Ini bener kan? Kayak gini kan? Atau kebalik? Bener. Nah, dingin. Nah. Oh, ini kosong ya? Tapi mau ketambah kenapa ini ya? Kosong ya? Oke, kita beli kayak ginian aja. Kayak ginian ya. Untuk melengkapi guys. Berapa sih murah ya mungkin ya? Berapa sih? Arca Demis ini beli 2 aja. Yang paling mahal. Udah yang paling mahal, paling wah 1300, paling mahal ya 1300. Ada lagi yang lebih 1400. Wow, paling mahal banget ini. 1400. Oke, okay, kita beli 2. Nah. Oke. Okay. Uangku masih banyak. Hehe. Eh, ngapain? Oke, okay, orang berotot. Oh, belum. Tadi kok aku mencet apa ya tadi kok langsung kena one punch kan ya mereka ya tadi. Your first light a sledgehammer you drop with what you hit. Oke lah kayak saat ya udah hebat aku ya. Wah, kita pukul semua. Halo bro. Oh ya, dia yang bantu ya. Jangan dipukul. Ambil sih.
masih hebat loh, masih kuat loh. Mana lagi barang-barang, please 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 please, oh baby, ayo please. Ah udah datang. Dan untuk mengakhiri video ini, end, karena udah gamenya udah selesai cuy. Game simulator karena gamenya kayak gitu-gitu doang, gak ada tamatnya. Cuma kita disuruh grinding aja yang sulit. Drop mas. Ah ya, udah, thank you thank you. Oh belum belum. Awas 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 awas, gede banget ini soal. Oh, kita taruh ini aja. Awas awas awas. Oke. Mana sih anjing? Kok? Ya, yeah, kita room tour dari mulai dari bawah sampai atas ya, kita room tour. Oke, okay, kita mulai. Kita mulai. Tutup. Close door and open the door. Okay, kita lihat. Wah, wow, keren, cakep cakep cakep. Oke. Okay. Ini saya beli semua ragam, beragam. Oke, kita lihat dari atasnya. Oke, udah ada AC di situ, udah lumayan dingin ya, lumayan cukup dingin di atas sini. Oke, oke, nah cakep, cakep banget ini. Udah uangku udah berapa ya? Uangku sisa tinggal 1.100 ya. Oke, kita lihat ya, kita berapa? Lihat. 13.000 ya, 13.104,6 dolar. Masih banyak cuy. Gak tau aku mau beli apa lagi ya. Udah kaya guys, udah kaya. Gak mau tau mau mau beli apa lagi ya. Karena grindingnya itu per hari. Kalau misalkan kalian udah pertama saya beli ini guys. Pertama untuk grinding untuk pemula ya. Buat yang sulit, pertama kalian harus beli ini. Karena ini berapa ya? Satu koin 106 kalau nggak salah. Ini cocok banget. Habis itu kalian setelah beli itu, beli tingkatkan lagi untuk kualitas komputer kalian. Habis itu kalian beli game di www Steam kalau nggak salah. Nah, ada Steam. Kalian beli game di sini buat teman-teman atau buat customer. Lebih tahu customer yang ingin main, kita beli-beliin semua ya. Nah, kita udah kaya guys, kita beli semua. Oke, udah semua kebeli. Oke, kalian perlu beli game biar nambah dapet cuan, biar nambah cuan gitu guys. Oke, habis itu kalian upgrade lagi, setelah dapat uang upgrade lagi beli PS ya, PS ya. Pertama untuk pemula pastikan beli PS4 dulu, PS3 ya kalau nggak ada PS4 kan ya, PS4 dulu. Habis itu kalian investasikan lagi, kalian tabung lagi, beli beli komputer lagi. Oke, okay. Tergantung, terserah, beli komputer. Oke, okay. Beli PS atau oke, okay. Karena waktu itu saya pertama kali main, terus pas waktu off record ya, off record saya habis beli ini satu, beli satu ini doang, satu. Habis itu aku beli dua komputer ya, maksudnya dua set komputer ini sama satu set PlayStation. Habis itu saya mulai nambah lagi, beli kayak gini-ginian, nambah satu lagi ini yang rusuh, yang paling murah dapatnya 45,0 dolar. Itu is okay, karena grinding lebih sulit guys. Belum lagi nanti kalian beli kayak gini-ginian, karena untuk tips, siapa tahu ada tips buat customer yang ngasih tips box atau tips uang. Oke, okay. Dan untuk masalah yang minor ini urusan terakhir, atau kalian bisa beli kalau misalkan mau beli langsung ya, is okay, itu up to you guys, up to you.
Nah, aku ini belinya di part terakhir karena aku nggak kepikiran ada tempat karena gini loh, warnet simulator kan namanya, kan warnet simulator, kita berbisnis dengan warnet, apa yang kita bahas itu di warnetnya. Nah, aku kan nggak tahu kalau ada kayak ginian. Yes, is okay lah ya. Dan ya, kalian mulai berbisnis nanti di, udah dapat uang banyak, abis itu kalian beli semacam kayak bodyguard ini. Karena siapa tahu ada orang yang nggak bayar. Nah, ruginya gitu guys. Ada orang yang nggak bayar. Nah, itu bahkan kalau kita kaploki orang yang nggak bayar itu dapat kadang ada yang lebih di $140, 140,0 dolar. Oke lah, good. Tapi gitu, kita harus bayar. Kalau nggak salah kalian bisa lihat untuk biaya sewa atau biaya untuk gaji mereka itu berapa buat jam kerjanya, itu kalian bisa lihat di my, bukan ini, di employees ya. Nah, ini $300, $350, terus untuk cleaner. Ya, ini cleaner ini kerjanya lama banget sih, tapi is okay lah ya, bantu-bantu sedikit lah ya, 50%. $600 mahal banget loh. Padahal kerjanya enggak gercep loh. Oke, terus ini untuk ini pertama kalian harus beli ini sih. Saya saran saya beli ini bouncer atau lebih tepatnya apa sih? Security. Karena the nightmare of thief and non paying customer. Dia menjaga dari maling yang dari malam. Kadang aku buat warnet itu ya, sebuah warnet udah mulai jalan udah berapa hari, terus ku tinggal tidur. Terus habis itu besok paginya ada beberapa barang yang hilang. Contohnya kalau nggak salah itu sempet hilang kursi, habis itu sama controller, sama juga kalau nggak salah itu mouse. Ya, meskipun komponen-komponen itu enggak harganya ya bisa terjangkau, ya masih bisa dibeli. Tapi kan ya eman duit juga sih. Tapi ya mau gimana lagi ya? Kita makanya dari itu kalian pertama-tama harus beli Nightmare ini. Seperti guard, habis itu aku habis itu langsung beli dua guys ya. Maskot sama kalau enggak salah itu sama safe, ya sama safe. Habis itu kalian terakhir beli ini. Untuk cleaner ini kalian bisa bersihkan sendiri. Ya, is okay lah ya. Karena masih berapa sih awal-awal tangan kalian yang cepet kan? Ya itulah. Oke. Thank you yang udah nonton, thank you yang udah subscribe, thank you yang udah like dan komen. Oke, see you next video guys. Bye.